Hai, selamat datang. Ini adalah vlog pertama saya. Nah, selama ini mungkin Anda hanya lihat wajah saya di setiap pembuka video. Nah, sejauh ini saya merasa bahwa saat ini sudah waktunya perlu bagi saya untuk membuat vlog supaya para penonton saya dan para subscriber saya lebih mengenal siapa itu sebenarnya yang selalu berada di balik dari tutorial-tutorial saya. Nah, perkenalkan, nama saya Adi Nuransa, saya kelahiran Jember, Jawa Timur, dan saat ini domisili saya berada di Kota Batam. Saya bekerja di sini dan saya sedang mengambil salah satu studi di salah satu perguruan tinggi swasta yang berjuruskan ke jurusan teknik sipil. Nah, tentu bagi Anda yang melihat beberapa tutorial saya yang berhubungan dengan AutoCAD dan berhubungan dengan SAP 2000, pasti Anda tahu bahwa itu adalah software yang saya tekuni di bidang pendidikan saya. Nah, sejauh ini akan saya ceritakan apa itu BimbelComet. Jadi, BimbelComet yaitu berasal dari bahasa Indonesia. Yang pertama bimbel, yang artinya yaitu bimbingan belajar. Lalu yang kedua yaitu komet. Nah, komet itu terdiri dari dua suku kata yaitu kom dan ade. Nah, kom itu sendiri artinya komputer, kepanjangannya komputer. Lalu ade itu adalah nama saya sendiri, artinya BimbelComet adalah bimbingan belajar komputer ade. Nah, di sini subscriber saya pada saat saya membuat video ini baru mencapai 2889. Nah, hampir setiap minggu subscriber saya selalu bertambah secara terus-menerus dengan sendirinya. Itu berkat adanya sistem YouTube yang selalu merekomendasikan video saya, atau mungkin itu karena dukungan para subscriber saya yang lainnya sehingga dia juga ikut merekomendasikan video-video tutorial saya kepada rekan-rekan yang lain. Nah, dan jika Anda juga menyukai video saya dan merasa video-video tutorial saya sangat bermanfaat, maka mohon dukungannya untuk ikut menyebarkan ke rekan-rekan yang mungkin juga membutuhkan video tutorial saya. Nah, isi dari channel saya yaitu membahas tentang semua pengoperasian di dunia komputer. Nah, kebetulan saya sendiri bukan sarjana komputer, atau saya bukan seorang yang dari jurusan information technology, IT. Saya hanya orang yang gemar menguasai sebuah pengoperasian software. Nah, saya sendiri mempelajari software-software ini, sebagian ada yang saya kursus, lalu sisanya ada yang otodidak. Kebanyakan otodidak. Kalaupun kursus, ya sisanya tetap saya dalami sendiri, saya coba-coba sendiri sehingga saya sangat memahami hingga sampai sekarang ini. Nah, beberapa subscriber ada yang menanyakan saya via email atau menanyakan saya dari Facebook, dari grup Facebook, sehingga mereka akan saya balas dengan video tutorial-tutorial baru yang memuat tentang apa yang mereka tanyakan. Nah, saya sendiri punya halaman BimbelComet. Di sini jumlah yang menyukai tidak sebanyak subscribernya. Di sini jumlah yang menyukai halaman Facebook BimbelComet hanya 599 orang dan 605 orang yang mengikuti halaman ini. Nah, saya tidak fokus di Facebook karena update-nya kebanyakan selalu saya update di YouTube. Nah, adapun beberapa tutorial yang saya buat sekarang masih hanya AutoCAD, CorelDRAW, Photoshop, SAP 2000, dan sedikit tentang Google SketchUp. Selebihnya mungkin nanti seiring berjalannya waktu saya akan menambah beberapa tutorial yang berhubungan dengan software lainnya, atau pada software yang sama namun dengan materi yang lebih mendalami. Nah, semoga bermanfaat. Dan jika Anda ingin menanyakan sesuatu yang mungkin saya sendiri masih paham dan bisa menjawabnya, mungkin saya akan jawab. Tapi jika permintaan itu terlalu sulit bagi saya, maka saya akan jawab bahwa itu butuh proses yang lama
atau saya belum mampu. Nah, jika Anda menemukan beberapa kesalahan dalam video tutorial saya sangat dengan berbangga hati dan sangat dengan senang hati menerima kritik dan saran Anda. Silakan ketikkan kritik dan saran Anda pada kolom komentar di setiap video tutorial saya, atau Anda dapat menghubungi saya via email. Anda dapat tuangkan keluhan Anda, saran Anda, atau bahkan dukungan Anda. Nah, sekian video log atau vlog pertama saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada vlog saya berikutnya atau video tutorial saya lainnya. Nah, terima kasih. Sampai jumpa.